Dan berikut ini merupakan jadwal siaran langsung Liga Super Malaysia 2023 pada hari ini di pekan ke-19 Rabu 9 Agustus 2023. Untuk jadwal pertandingan pada hari ini ada pertandingan antara Sabah FC yang akan melawan Johor Darul Takzim FC pada pukul 8.15 malam waktu Malaysia, disiarkan langsung oleh Astro Arena Bola dan Astro Go. Untuk posisi klasemen, sementara Johor Darul Takzim berada di urutan ke-1 dengan 54 poin. Sementara itu Sabah FC berada di urutan ke-5 dengan 36 poin. Pertandingan selanjutnya ada pertandingan antara Perak FC melawan Penang FC pada pukul 9 malam waktu Malaysia, disiarkan langsung oleh OK TV dan Sukan RTM. Untuk posisi klasemen, sementara Penang FC berada di urutan ke-10 dengan 19 poin. Sementara itu untuk Perak FC berada di urutan ke-11 dengan 13 poin. Dan ada pertandingan antara Kelantan FC melawan Negeri 9 FC pada pukul 9 malam waktu Malaysia, disiarkan langsung oleh Astro Arena Bola 2 dan Astro Go. Untuk posisi klasemen, sementara Negeri 9 FC berada di urutan ke-9 dengan 21 poin. Sementara Kelantan FC berada di urutan ke-14 dengan 5 poin.